Misteri usia kehamilan Lesti Kejora, dokter kandungan sebut tak mampu menebak. Meski telah mengklarifikasi soal kehamilan hingga nikah siri, ternyata pasangan pengantin baru Rizky Billar dan Lesti Kejora belum surut dari sorotan netizen. Mereka menebak-nebak dan mencocokkannya usia kandungan Lesti Kejora dengan peristiwa nikah siri dan resepsi pernikahan pada Agustus lalu. Netizen menduga-duga jika Lesti Kejora tak lama lagi akan segera melahirkan anaknya. Akan tetapi, hingga sekarang berapa usia kandungan Lesti Kejora belum ada yang mengetahui alias masih misteri. Rizky Billar dan Lesti Kejora sepertinya masih menutup rapat soal kehamilan itu meski perut sang biduan tersebut membesar. Muncul dugaan usia kandungan Lesti Kejora memasuki trimester ketiga, jika benar maka Rizky Billar akan segera mengendong bayi mungil dalam waktu dekat ini. Pemirsa, bersama channel Saiful Bahri Design, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini dan aktifkan pula tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan info terkait Lesti Kejora dan Rizky Billar. Soal tebak-tebakan berapa usia kandungan Lesti Kejora, lantas ditanggapi seorang dokter kandungan, Dr. Yasin SPOG. Secara medis, usia kandungan Lesti Kejora atau lainnya tidak bisa ditebak tanpa melakukan USG. Namun, untuk tanda-tanda usia kandungan bisa dilihat dari sikap si ibu yang sedang mengandung. Selama ini, atau setelah resepsi pernikahan Agustus lalu, tidak pernah ada tanda-tanda Lesti mengeluh soal kondisi kehamilannya. Pada umumnya, seorang wanita yang sedang hamil muda mengalami pusing, muntah, dan mual. Akan tetapi, hal itu tidak terlihat pada kegiatan Lesti Kejora. Dia malah terlihat nyaman dengan kehamilannya. Begitupun saat melangsungkan pernikahan yang pada umumnya sangat melelahkan, tak ada tanda-tanda Lesti mengalami kelelahan atau hal lainnya. Dokter Yasin menduga usia kehamilan Lesti Kejora masuk pada usia 12 minggu. Kondisi tersebut bisa dilihat dari kondisi nafsu makan yang bertambah. Kemudian tidak terlihat ada tanda-tanda mual atau muntah. Lebih dari itu adalah mulai memperlihatkan perubahan bentuk tubuh pada wanita hamil. Setelah 12 minggu nafsu makan mulai meningkat dan terlihat lebih nyaman dengan kondisi kandungannya. Kata sang dokter dilihat dari kanal YouTube Surya Citra Televisi yakni SCTV yang diunggah 27 September 2021. Usia kehamilan Lesti Kejora sudah di atas 12 minggu bisa terlihat dari perubahan bentuk badannya. Ukuran janin itu kita pantau dengan ultrasonografi yakni USG udah paling akurat karena melihat langsung ke dalam. Jelasnya, Dr. Yasin menjelaskan bahwa usia kehamilan tidak bisa ditebak dengan melihat bentuk perut. Benarkah video nikah siri Lesti dan Billar baru dibuat? Ini kata Roy Suryo. Pakar telematika Roy Suryo turut memberikan tanggapannya soal video pernikahan siri dari pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar. Menurutnya, video itu memang diambil pada awal 2021 saat keduanya melangsungkan nikah siri. Baru itu maksudnya bukan baru banget. Jelas aku katakan video itu baru dibuat tahun ini. Jadi kalau tidak di awal tahun, akhir Januari atau ya sekitar Februari. Kata Roy Suryo pada suara.com Minggu 26 September 2021. Bisa jadi itu video pas nikah sirinya sih, sambungnya. Roy Suryo sendiri tidak memastikan tanggal berapa video itu dibuat, pasalnya video yang tersebar telah melewati proses editing. Karena saya belum bisa memastikan tanggal dan bulan, pastinya karena video ini sudah terlalu melalui proses editing tadi, ungkapnya.
Video tersebut diubah dengan diberikan filter vintage sehingga sangat sulit mengamati video yang telah diedit. Meskipun video ini disamarkan, video ini sudah dimasukkan ke video editor dikasih seolah-olah efek kuno, sehingga memang itu hilang ciri khas aslinya, ujarnya. Menurut penelitiannya, video itu diambil di masa pandemi COVID-19, tampak jelas beberapa orang di dalamnya menggunakan masker. Tapi bisa saya pastikan, video itu dibuat di tengah masa pandemi. Dan sebenarnya, kalau mau dapat informasi lebih jelas lagi, bisa tanya Pak Ustadz, hehe, kan ada di sana, ujarnya terkekeh. Perut Lesti Kejora semakin besar, netizen penasaran. Rizky Billar dan Lesti Kejora membeberkan bahwa mereka sudah melangsungkan pernikahan secara agama terlebih dahulu di awal tahun 2021. Meskipun begitu, netizen masih saja belum puas dengan jawabannya. Ditambah lagi, muncul potret terbaru Lesti Kejora tengah menampakkan perut hamilnya yang semakin membesar. Dalam unggahan tersebut, terlihat Rizky Billar sedang duduk di sebelah sang istri tengah membicarakan tentang komentar netizen terkait isu hamil Lesti Kejora. Membahas hal tersebut, Lesti hanya memberikan kata-kata bijak kepada sang suami. Udah biarin aja, orang ngomong gimana. Karena kalau kita ngejelasin sebenar-benarnya ke orang-orang, ke manusia gak ada habisnya. Pasti gitu-gitu terus, ujar Lesti Kejora. Lesti Kejora berpesan kepada Billar untuk tak usah ambil pusing mengenai isu hamil tersebut. Menurutnya, hal yang paling penting adalah mereka sudah berada di jalan yang benar. Bahkan Lesti juga menyanyikan lagu santai dari Roma Irama. Yang penting kita sudah di jalan di koridor yang benar. Orang tua tahu, yang di atas tahu, udah gitu aja. Santai, kata Haji Roma Irama. Santai aja, udah biarin aja. Pesannya, mendengar Lesti mengeluarkan kata-kata bijak, netizen malah semakin panas dan fokus pada perut Lesti yang tambah besar. Pasalnya, kehamilan pelantun Kejora itu nampak seperti ibu hamil 7 bulan. Fokus perut udah gedong, itu kira-kira berapa bulan ya? Saut netizen, kayak udah 7 bulan ya, timpal netizen lain. Entar kalau 2 bulan lagi lahiran tinggal buat klarifikasi, kalau nikah sirinya dimajukan bulannya. Sampai sekarang kan belum ada mereka sebutkan tanggal, bulan dan tahun pernikahan. Balas netizen lain.